تهبى برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun antum berada Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama duduk belajar Insya Allah apa yang kita lakukan di malam hari ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Kita akan belajar tentang surga dunia Ya surga dunia Yang saya maksud dengan surga dunia adalah surga di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Ya, surga di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Kenikmatan-kenikmatan ruhani yang Allah berikan kepada kita sementara kita masih berada di alam dunia sebelum kita berada di alam akhirat. Nah, di mana letaknya surga-surga dunia itu? Letaknya surga-surga dunia itu adalah dalam ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita taat pada Allah ta'ala, maka sejatinya kita sedang berada di dalam surga. Karena itulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi radhiyallahu anhu dalam salah satu doanya beliau berkata, Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah bahagia dan dan senangku dalam ketaatan kepadamu ya dalam ketaatan kepadamu. Nah, salah satu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala adalah mencari ilmu. Ya, mencari ilmu, thalabul Mencari ilmu adalah salah satu proses atau kegiatan atau amal taat pada Allah taala yang bernilai sangat tinggi dan proses mencari ilmu sudah diajarkan oleh Allah taala kepada kakek kita semua Nabi Adam alaihissalam saat berada di surganya Allah Ta'ala. Karena itulah taalum wa ta'alim yang pertama kali ya terjadi di surga. Terjadi di surga Nabi Adam alaihissalam bersama para malaikat. Ketika para malaikat diminta untuk menyebutkan nama benda-benda yang eh, ada saat itu ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dan para malaikat menyerah tidak mampu, kemudian Allah berkata pada Nabi Adam alaihissalam untuk menyebutkannya, dan Nabi Adam pun menyebutkannya dengan detail satu persatu, sehingga para malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat pun mengakui, Maha suci engkau ya Allah, Maha agung engkau ya Allah, Maha besar engkau ya Allah, la ilma lana illa ma'allamtana, kami tidak punya ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Nah, jadi itu proses belajar mengajar yang dicontohkan di surga oleh Allah taala melalui Nabi Adam alaihi salam. Sehingga kalau kita belajar dan mengajar di dunia ini, tempat di mana kita melakukan proses tersebut, tempat itu menjadi surga. Karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada para sahabat, "Idza marardum bi riyadil jannah Ya, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka fartau. Silahkan kalian masuk dan menggembalalah di sana, nikmatilah ya, seperti para penggembala kambing ketika atau domba ketika melihat padang ilalang yang menghijau, maka akan melepaskan dombanya di sana dan dombanya pun makan, bermain-main, beristirahat di sana, menikmati padang ilalang tersebut ketika kita melihat majelis ilmu majelis dzikir kita diperintahkan untuk semacam itu idza kalau kalian melewati taman-taman surga maka mampir masuk dan nikmatilah bersenang-senanglah di sana saat itulah sahabat bertanya wa ma riyadul ya rasulullah atau sahabat atau seperti yang disampaikan oleh para sahabat wahai rasulullah apa itu taman surga rasul pun menjawab taman surga adalah itu kumpulannya orang-orang yang zikir, ya kumpulannya orang-orang yang cari cari ilmu. Suatu tempat begitu digunakan untuk cari ilmu karena Allah Ta'ala berzikir karena Allah Ta'ala tempat itu berubah menjadi bagian daripada surga. Sehingga apapun yang kita dapatkan di dalam hati kenikmatan yang di situ, maka itu adalah kenikmatan surgawi yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat nanti. Sampel ya kenikmatan, sehingga kita melihat kisah para ulama yang di majlis ilmu mampu mengajar selama tiga hari berturut-turut tanpa bubar ya tanpa jeda kecuali untuk sholat lima waktu nggak pakai istirahat dan yang hadir pun ikut duduk menikmati majlis itu tiga hari tiga hari tiga malam tidak bergerak kenapa karena betul-betul merasakan nikmat sehingga orang-orang soleh mengatakan seandainya para pembesar para penguasa para pengusaha para raja orang-orang yang mencari kekuasaan, mencari kenikmatan, mengetahui apa yang kami miliki, kenikmatan yang kami miliki, mereka akan berjuang untuk merebutnya. Ya, mereka akan berjuang untuk merebutnya dengan segala cara. Tetapi kenikmatan itu tidak bisa direbut karena kenikmatan itu letaknya di dalam hati. Ya, letaknya dalam hati. Karena itu, ikhwanakum rahimakumullah, jangan biarkan hati kita menjadi neraka, jadikan hati kita surga. Jangan biarkan hati kita penuh dengan iri dan dengki dan dendam sehingga kita tidak bisa menikmati nikmat surga karena di surga enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada dendam. Jadikan hati kita penuh rahmat dan kasih sayang, jadikan hati kita damai sehingga surga itu udah kita rasakan di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Nah, di sini ada pesan segala hal yang membuat kita menjadi mudah terpancing iri, mudah terpancing dengki, ya mudah kita terpancing menjadi nggak senang hati ya hal-hal e, tersebut membawa ketidakbaikan bagi kehidupan kita di dunia di dunia aja udah nggak baik apalagi di akhirat ya di dunia nggak baik apalagi di di akhirat maka dengan segala cara kita harus berusaha untuk menjadikan hati kita ini e, bersih nah kalau hati kita bersih maka kita akan merasakan sorga itu ya sebelum e, nanti di sana ya di sini udah merasakannya sehingga ketika kita duduk kita merasa asyik, merasa nikmat, merasa senang, merasa bahagia, merasa nyaman ya karena hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang-orang saleh terdahulu mau membayar mahal ya untuk menjadikan hatinya bersih seperti Malik bin Dinar, Ibrahim bin Adham dan lain sebagainya. Yang mereka beliau-beliau rela meninggalkan kerajaannya ya, meninggalkan kekuasaannya demi mendapatkan hati yang bersih ya, demi mendapatkan hati yang yang bersih. Kemudian uh, rela juga uh, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan kepada mereka di awal-awal pencarian, diberi tugas-tugas yang berat seperti membersihkan toilet, melayani orang, menjadi pelayan dan lain sebagainya demi mendapatkan kebersihan hati. Intinya kalau mau dapat surga yang di sana di dunia ini, maka jadikan hati kita hati surgawi, hati sur, surgawi. Kalau hatinya masih begitu-begitu, maka nggak mungkin bisa merasakan nikmat surga. Jangankan nikmat surga, mohon maaf. Air yang tawar pun akan jadi rasanya nggak enak. Kopi yang enak pun jadi rasanya nggak enak. Kamar ber AC pun akan jadi panas. Ya kawan yang menyenangkan pun akan menjadi Uh, gangguan ya akan jadi gangguan tempat tidur yang nyaman pun tidak akan bisa membuat tidur dengan senang dan tenang karena apa karena ia berada dalam neraka yang ia bentuk dalam dirinya sen sendiri karena itu dikatakan baiti jannati rumahku adalah surgaku al bait yakni al qalb uh, itu hati jadi kalau hati itu sudah bisa menjadi surga baiti jannati dimanapun kita berada kita berada di surga kalau paiti janati, hatiku surgaku, ku. Nah, kalau udah hatinya jadi surga, maka dimanapun kita berada, kita akan merasakan nikmat surga. Mau kita di jalan, mau kita di bus, mau kita di pesawat, mau kita di motor, mau kita di padang ilalang, mau di sungai, mau di laut, di darat, di udara, di pasar, ya di tengah uh, udara yang panas, yang terik, uh, berkumpul ber, uh, dengan jutaan manusia atau ratusan ribu manusia berjejal-jejal, tapi yang dirasakan adalah surga. Kenapa? Karena alat untuk merasa itu adalah hati. Ketika hati sudah menguasai tubuh, maka tubuh pun akan mengikuti apa yang dirasakan oleh hati. Nah, maka itu hati-hati dengan hati kita. Jangan sampai hati kita ini kita biarkan dikotori oleh hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia ini dan tentunya akan mengakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan di di akhirat. Alhamdulillah, 10 menit saya sudah bicara e, untuk kawan-kawan yang Bergabung bersama saya saat ini, uh, antum bisa tulis komentar di chat. Mungkin ada pertanyaan mau disampaikan, silahkan. Silahkan disampaikan lewat chatting yang ada ini di kolom chat di YouTube saya. Bagi yang mungkin lagi live streaming, nonton saat ini, belajar ngaji bareng, dan belum subscribe channel YouTube saya, segera subscribe ya. Karena saya punya program menuju Ramadan, menuju satu juta subscriber, Ya, menuju Ramadan, menuju satu juta subscriber itu yang saya harapkan nanti di Ramadan kita udah nyampe angka satu juta. Pengennya seperti itu, insya Allah. Nah, ini banyak ini chat yang masuk yang saya baca dan jangan lupa bagi antum yang suka nanya sama saya, Habib saya pengen ikut andil ya, saya ingin ikut andil untuk uh, pelunasan Majelis Ar-Rodha. Uh, gimana caranya? Kalau antum ingin ikut andil untuk pelunasan tanah Majlis Ar-Rodha dan semua kegiatan kami dalam mengelola majelis apapun itu maka antum bisa transfer ke nomor kening yang tertera di layar monitor bisa dilihat itu di layar monitor sudah ada nomor keningnya ya dan alhamdulillah saya melakukan live streaming ini juga mandiri ya mandiri ini kalau saya begini kan itu hilang yang di layar monitor ya kemudian kalau saya munculkan begini dia pun akan akan muncul ya dia akan akan muncul nah begitu saudara-saudara kita harus bisa mandiri di depan saya ini ada kawan-kawan yang heboh mana nggak muncul menggak kelihatan iya sabar ada waktunya ada delay uh, antara live yang di depan mata sama live yang di di handphone itu ada di delay eh kawan ah lanjutkan kalau ada yang mau bertanya ya saya persilahkan jarang-jarang saya tanya jawab ini ada yang bilang pip nanti ngajari pekalongan Jadwalnya Insyaallah saya jam 10 ceramah di Pekalongan cuman saya lagi asik di Solo ya, Lagi asik di Solo Saya kan konsepnya Di sini senang, di sana senang Di mana-mana hatiku senang Saya pengennya begitu Jadi Insyaallah nanti jam 10 saya ceramah di Pekalongan Menurut GPS Perkiraan waktunya 3 jam dari Solo ke Pekalongan Sementara sekarang udah jam 8 Kurang seperempat waktu Indonesia bagian Solo Ya sudah jam 8 Kurang seperempat sehingga kalau menurut teori itu saya nyampe di sana sekitar jam 11 malam menurut teori ya cuman kita kan nggak mau ikut teori la haula wala quwata illa billah kita mau uh, pakai ilmu percaya aja sama Allah Subhanahu wa taala jangan bergantung pada hitung-hitungan B bagaimana cara menanti uh, wah ini kokoleo Nambah ganteng, mudah-mudahan sehat selalu, Bib. Alhamdulillah, makasih banyak, dimana nambah ganteng. Memang nama saya ganteng, jadi uh, selalu ganteng, Insyaallah. Novel artinya pria yang tampan. Alhamdulillah. Oke, okay. Assalamualaikum, Bib. Doakan aku agar segera dapat jodoh yang soleh, yang bagus dunia akhirat, yang bagus lahir dan batin. Amin. Kabul Insyaallah. Bib, bagaimana cara menanti jodoh untuk wanita, Bib? Menanti jodoh untuk wanita. Jodoh jangan dinanti, terjang. Ya, jangan dinanti tapi diterjang, dicari, kemudian di, diusahakan Seperti yang dilakukan oleh Sina Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika putrinya belum menikah dan butuh untuk dinikahkan, maka Sina Umar pun mencari pria yang mau menikah dengan putrinya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala ketika jatuh cinta pada Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah tidak tinggal diam. Beliau pun berjuang untuk mendapatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berjuanglah ya dengan cara-cara yang uh, dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum Bib. Alhamdulillah Kalimantan Tengah hadir. Nah, bagi yang di Kalimantan, insyaallah saya hari Rabu ada di Pang, uh, hari Kamis ada di Kalimantan di daerah Kapuas kalau nggak salah uh, di rumah Haji Rustam itu. Insya Allah untuk peringatan esok dan mi'raj. Assalamualaikum Habib, jangan-jangan biar cepat dapat kerja motorun. Kerja jangan dicari. Apa jangan ditunggu ya? Kerja jangan dicari gimana biar cepat dapat kerja. Nah, itu konsep yang salah. Jadi yang ada adalah gimana caranya biar hari ini saya bisa melakukan aktivitas yang menghasilkan dan barokah. Kerjakan yang bisa dikerjakan, jangan menunggu sesuatu yang besar. Jangan mencari sesuatu yang gede. Nah, tapi niatkan dapat besar dengan yang kita miliki, yang kita bisa saat ini. Maka insya Allah akan dapat yang besar. Anak saya sekolah, anak saya ini sekolah. Namanya Nur Aliyah. sekolah gitu. Nggak nunggu nanti lulus sekolah, kuliah, terus dapat pekerjaan. enggak. Tapi anak saya kemudian buat kue, eh, apa namanya Anis, adikmu betah cookies Nah itu ada Ahmad Anis lagi duduk sama saya ini. Buat cookies dibuat, dibawa sekolah, dijual. Ya, itu kerja itu. Nanti insya Allah akan menghasilkan sesuatu. Jadi uh, biasa dapat kerja, biasa dapat kerja. Kayak kayaknya Indonesia ini nggak ada tempat bekerja ya. Lapangan kerja di Indonesia ini luasnya luar luar biasa. Tapi jangan manja, jangan minta kerjanya harus duduk di kantor pakai AC, ya gajinya 2 miliar. Wah kalau begitu ya repot. Bergeraklah al harokah barokah. Uh, yang penting berkahnya itu. Nanti insya Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Doakan agar bayi dalam kandungannya dan saya sehat, sehat semuanya. Alhamdulillah Insya Allah sehat semuanya. Lahir selamat orang tuanya, ya anaknya dan keluarganya semuanya selamat Insya Allah. Kemudian e, kalau kita lihat di sini juga ada yang minta didoakan biar bisa bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Amin. Kebul Insya Allah. Minta ya kalau pengen ya minta terus jangan berhenti minta. Yang sering-sering minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Habib kapan ceramah ke Palembang? Wallahu a'alam Nggak ya, tahu Nanti kalau tiba-tiba muncul Ya Alhamdulillah nyampe di sana Saya minta doanya Habib Semoga saya bisa dapat jodoh tahun ini Dan bisa umroh segera Amin Gabul insyaAllah Semak wal waljamalah Menyenangkan dunia akhirat Habib ibu saya lagi sakit Lumpuh Semoga penyakitnya diangkat lagi Disembuhkan sama Allah Amin Amin Anak yang baik Jadi anak yang baik itu Anak yang memikirkan orang tuanya jadi anak yang e, mengutamakan orang tuanya di atas dirinya sendiri. Seperti Sayyidina Uwais al qurani radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uwais al qurani itu mementingkan ibunya daripada melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu punya seorang ibu yang sakit. Maka Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu yang dikatakan afdhalut tabi'in saat itu beliau tidak e, meluangkan waktunya untuk bekerja, cari nafkah, Belajar uh, uh, kemana, kesana, kesini. Enggak. Tapi karena Zoruri harus merawat ibunya. Sayyidina Uwais al mencukupkan diri. Menyambung nyawa dengan makan. Yang penting nyawa tersambung. Makanya beliau cari makan dari tempat-tempat sampah. Roti yang tersisa dari makanannya orang-orang. Diambil oleh Sayyidina Uwais al ta'ala R.A. dimakan. Uh, dan juga bersama ibunya. Ketika itu beliau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi karena... Rasulullah ada di Madinah, Wes al Radhiyallahu RA Anhu ada di Yaman, maka beliau minta izin sama ibunya untuk pergi ke Madinah untuk bertemu Nabi Muhammad s.a.w. Diizinkan oleh ibunya, beliau berangkat ke sana, sampai di Madinah, sampai rumah Rasulullah s.a.w. ternyata Rasulullah SAW sedang keluar, nggak ada di rumah. Maka sinap Wes al tidak menunggu lama, tidak menunggu sampai kembalinya Nabi Muhammad s.a.w. karena tidak ingin membuat ibunya menunggu lebih lama tidak ingin mengecewakan ibunya ya tidak ingin membuat ibunya uh, remuk hatinya, maka beliau pulang uh, ke Yaman, kemudian sampai di sana, Rasulullah s.a.w. pun berpesan kepada sahabat Sina Ali bin Abi Talib dan Umar bin Khattab uh, nanti kalian berdua cari orang yang namanya Wes dari Qoran dari Yaman, uh, kalian berdua mintalah agar ia memintakan ampun untuk kalian, sampaikan salamku dan mintalah agar ia berdoa mintakan ampun untuk kalian ber berdoa wa kama qala sallallahu sehingga was al qur'an mencapai derajat afdhul tabiin karena apa karena demi ibunya ia sampai rela tidak melihat langsung nabi Muhammad sallallahu walaupun hidup sezaman ya walaupun hidup sezaman Masya Allah, itu ada yang naik ke atas tuh, Mas Rahman, ya masuk di belakang kulkas teman kita lama. Eh, hiburan saya setengah live streaming itu ada makhluk Allah yang lari, ambil sesuatu, naik ke atas kulkas, menyenangkan uh, bisa kita fokus kembali kepada yang dibahas tadi jadi Sayyidina al ini radiallahu ta'ala memikirkan ibunya sampai semacam itu nah ini tadi saya baca ada yang minta didoakan agar ibunya sembuh dari sakit yang diderita mari kita bacakan surat al-fatihah semoga semua ibu yang sedang sakit, terkhusus bagi minta doa segera diberi kesehatan dan kesembuhan yang bawa kebahagiaan dunia akhir al hadini al fatihah nah, nah kalau uh, ibunya sakit kita berjuang dan berusaha agar sembuh dengan seperti sampai ngecat saya aja minta didoakan ibunya artinya sangat memikirkan ibunya, maka kita jadi anak jangan sampai membuat orang tua kita sakit ya, jangan sampai membuat orang tua kita sah, sakit. Mudah-mudahan semua orang tua kita sehat, selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Nah. Am. Assalamualaikum Habib, mohon izin bertanya bagaimana cara menyampaikan pada istri biar berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, seperti kamu nyampaikan makan gitu aja. Kita gitu aja kok repot ya. Eh hey, istri, ini pakaianmu enggak syariat pakai sesuai syariat itu. Tapi ya jangan apa kasar-kasar ngomongnya, halus. Caranya, nih, duit ya, ajak istrinya keluar, nih, pilih pakaian salah satu ini. Tempat pakaian-pakaian yang syariat. aja itu. E, sampaikan aja. Kenapa jadi suami kok takut nyampaikan sama istrinya, bingung nyampaikan sama istrinya. Komunikasi kok kok berat, kok repot gitu ya. Ya ngomong saja. Tapi dengan dengan ngomongnya kalimat-kalimat yang tidak tidak keras ya. Uh, ilmu, nasehatin kalau emang nggak sanggup nasehatin istrinya cari orang yang bisa menasehatin entah kakaknya atau adiknya atau pamannya atau bibiknya atau sahabatnya atau kawannya, sehingga pesannya tersampaikan, insyaallah Assalamualaikum Habib semoga Habib sehat selalu, amin doakan saya bisa bahagiakan kedua orang tua saya ibadah umroh di tanah suci Allah izinkan Allah izinkan Habib, amin insyaallah maaf Habib kapan ceramah kepekan baru Rio Bib, wallahu aalam. Nanti kalau ada waktunya nyampe sana Insya Allah. Untuk semua doa ya saya aminkan yang baik-baik ini ya, amin. kabul Insya Allah. Semua salam juga udah saya jawab. Ada yang dari Singapura nih lagi ikut menyaksikan juga. Uh, Bib mohon doanya, mohon doanya, amin untuk yang mohon doa. Ya, baiklah kita lanjutkan. Ada yang minta didoakan agar uh, anaknya mau diperiksa sampel ususnya mudah-mudahan hasilnya bagus. Amin, insyaallah hasilnya bagus dan mendapatkan kesehatan. Dari Lampung, Menyimak. Assalamualaikum pekerjaan saya menjadikan amalan-amalan akhirat saya berkurang sedikit demi sedikit Apa yang harus saya lakukan? Ya kerja itu kan amalan akhirat juga Ya kerja itu juga amalan A akhirat Jadi amalan akhirat kita itu Makanya kita kalau beramal Yang yang apa ya Di manage Diatur amalnya Jangan sampai amal yang memberatkan diri Akhirnya hilang Usahakan bisa istiqomah Langgeng istiqomah baca Al-Qur'annya baca, zikirnya baca. Ya, sedekahnya jalan. Cari ilmunya jalan. Amal yang namanya cari nafkah jalan. Ini kalau semua diatur nanti insya Allah enggak ada kalimat uh, amalan akhirat hilang sedikit demi sedikit. Mungkin karena tadinya tahajudnya 200 rokaat jadi hilang. Nah, tahajudnya yang semampunya saja, semampunya tahajudnya, zuhanya kalau 8 rakaat mungkin enggak mampu lagi sekarang. Ya udah ambil zuhanya 4 rakaat istiqomahkan sampai meninggal dunia puasanya mungkin satu bulan tiga hari saja udah cukup nah, itu sudah sangat pak bagus sholawat Mohon doanya agar rumah saya segera laku dan dapat ganti. Amin. Gobul. Sebelum saya akhiri ini, karena yang dari Pekalongan teman-teman sudah pada nanya itu ya. Pada nanya Gimana nah, ini? Coba kita akan tampilkan. Mohon maaf, ntar bismillah ya. Kalau ada chat yang bagus, maka akan saya tampilkan langsung di layar monitor agar bisa dilihat oleh semuanya. Maksudnya, yang... Betul-betul, uh, ini ya, menyentuh semuanya bagus. Nggak ada yang nggak bagus, nih. Semuanya bagus. Nah, nih, ya, ada yang komentar. Chat, bagus tuh assalamualaikum Habib oh, bekerja itu juga amal akhirat asalkan niat bukan mencari uang demi kepentingan pribadi bekerja ini ibadah yang merupakan perintah mohon izin ya betul jadi uh, walaupun untuk kepentingan pribadi selama itu halal ya itu memenuhi kepentingan pribadi itu juga ibadah jangan sampai kita jadi pribadi yang merepotkan orang pribadi yang akhirnya melakukan yang haram demi memenuhi kebutuhan pribadinya sampai dia melakukan yang haram karena dia nggak bekerja kan haram itu jadinya maka bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja itu adalah suatu ibadah ibadah agar tidak terjumus yang haram apalagi untuk mencari nafkah buat orang tua anak pasangan hidup buat orang banyak maka itu ibadah yang luar luar biasa ehwani rahimakumullah demikianlah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini sedikit sapa menyapa antum semua mudah-mudahan jadi barokah jangan lupa kita masih ada di bulan rojab ya sebentar lagi kita masuk bulan syaban ini kita sudah di akhir-akhir rojab ini sebentar lagi sudah isra mi'raj ya 27 rojab isra mi'raj bagi antum yang di dekat solo atau jauh dari solo yang pengen hadir peringatan isra mi'raj majelis ar bisa hadir di jumat malam sabtu depan ya jumat malam malam sabtu tanggal 17 ya 17 Februari Jumat 17 Februari kalau saya nggak salah lihat tanggal karena saya nggak pernah lihat nih cuman katanya Mas Agus Yoko begitu betul Yoko 17 Februari ya Jumat 17 Februari Pak Dal Isya nah. Zernita Arli bagaimana kita memahami bahwa kita sedang dalam nikmatnya atau justru sedang dalam ujiannya, Bib? Ya. Uh, bagaimana kita sedang memahami kita dalam nikmatnya atau dalam ujiannya? Ini pertanyaan yang salah, tapi betul. Salah tapi be, betul. Salah dalam arti bagaimana? Salah karena sebetulnya ujian itu nikmat. Ya ujian itu nek, nikmat. Betul karena kebanyakan manusia itu memandang nikmat itu nikmat, ujian itu enggak nikmat. Ya kan, nikmat itu nikmat, ujian itu enggak, enggak nikmat. Tapi pada hakikatnya, ya, semua yang dari Allah itu adalah nikmat. Kalau dikasih apa namanya sakit nikmat, ya bahkan ya bahkan uh, orang yang dikasih ujian yang paling gak enak sekalipun sebetulnya dia dalam nikmat yang luar luar biasa. Sebab hal-hal uh, yang gak enak tuh dekat sama kebersamaan dengan Allah. Berkat yang gak enak gak enak bisa sabar. Inallah mausawir Allah bersama orang-orang yang yang sabar. Nah jangan sampai justru ketika kita dalam nikmat ternyata ya ternyata nikmat itu e, ujian yang tidak disadari. Ujian yang tidak disadari dalam harta, saya misalnya dengan ketampanan saya ya tidak sadar kok ini oh, dalam diuji dengan ketampanan, antum dengan e, harta, tidak sadar sedang diuji dengan har, dengan hartanya. Kalau diujinya itu dengan sakit, dengan hal yang tidak enak biasanya orang paham itu uji ujian. Padahal dalam sakit itu banyak nikmat, diantaranya diampuni dosanya, diangkat derajatnya, uh, dijauhkan dari kesibukan-kesibukan uh, yang bisa membawa dosa, dikurangi kegiatannya karena sakit tersebut, jadi banyak nikmat, uh, banyak nikmat dalam dalam sakit. Artinya pertanyaan itu salah dalam kacamata hakikat, betul dalam kacamata syariat. Terima kasih, jazakumullah khairan, insyaallah berkah manfaat. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik dan lebih mendekatkan diri kita pada cintanya Allah Ta'ala. Jangan lupa buat antum semuanya dimanapun antum berada yang mau ikut andil pelunasan tanah Masjid Zawrodoh yang misalkan hutang 1,5 M bisa transfer sekarang juga ya. Jangan ditunda-tunda sampai besok. Satu rupiah, dua rupiah boleh. Nol rupiah juga boleh. Kalau enggak ada transfer duitnya, transfer doanya. Ya, doanya ditransferkan. Ya Allah. Karena kalau antum mendoakan saya tanpa saya ketahui, doanya kabul. Nah, insya Allah Uh, harapan teman-teman saya berharap sebelum Ramadan sudah bisa lunas sehingga mereka juga tidak terbebani katanya. Bib saya ikut mikir, Bib. Saya bilang saya aja nggak mikir kok kamu ikut nih mikir. Uh, doakan saja insyaallah barokah manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.